Hai semua, assalamualaikum. Okey. Hari ni aktiviti saya nak mandi kolam dengan anak. Okey, sekarang ni kita nak sapu dekat sini dulu sebab nak letak kolam dekat sini. Okey. Baru lepas habis sapu, kolam tu dah siap tiup semalam. So ini kolam dia. Kita nak letak dekat luar. Yang ni dia punya, nampak dia kuning-kuning ni sebab dulu pernah mandi dekat dalam ni. Lepas tu tak basuh, terus buang air, terus lipat. Tu yang tinggal kerak ni. So kita nak bawa keluar untuk letak air. Okay. Dah, jom. Are you ready? Yes, cakap yes. Okey, dah letak kolam kat sini. So kita nak ambil air, nak curah kat dalam kolam tu. Okey, anak saya nombor 2 tu dia dah mula menangis. Waktu sekarang ni waktu dia tidur. Tapi kita orang plan nak pergi pula nak bawa mandi apa? Kolam. Alah, budak kecil ni dia bukan tahu. Dia memang time dia nak tidur dia macam ni lah jadinya. Tengah tunggu air penuh. Tadi saya dah settlekan. Oh sorry, gelap pula. Okey, pandai kumpul. Dia nak masukkan bol ni kat dalam kolam. Ada basket tak? Tak. Tak ada basket? Ada basket. Sebelum dia nak mandi, saya dah bagi dia makan. Dah mandi semua. So nanti lagi kita nak tukar baju supaya selesa lah dia nak mandi kan. Tengah tunggu air kat luar tu. Tu lah kita sembang-sembang sekejap. Okey, saya nak settlekan anak saya, nak tukar baju dulu. Lepas tu nak kumpulkan bol dia ni. Nak cari dekat dalam dia punya, dalam basket tu ada macam-macam toy. Jadinya nak kena keluarkan bol ni ke dalam basket lagi satu untuk masuk dekat dalam kolam. Tadaa! Ha, tu air sekarang dah baru nak naik. Tapi suami cakap letak je diorang kat dalam kolam dulu. Kejap. Nanti kita tak sesama. Kejap. Air tak penuh lagi dekat atas tu line tu. Nampak tak? Dekat atas line tu ada tulis. Dekat atas ni ada line kan? Ha, sampai situ kita tutup. Kakak macam ni okey tak? Kakak okey? Okey, ni kemah untuk suami saya nak meniaga nanti. InsyaAllah. Katanya dia nak meniaga air kelapa. Buah air kelapa. Ha, ini test je. Nak test. Sekarang nak buat apa sekarang ke mana?
Oh, dekat luar ni. So, sampai line tu kita akan masuk dalam ni, okey? So, stay tuned. Wow, cantiknya. Kelapa muda. Coconut. RM4 je. Nanti korang datang, okey? Dekat mana? Location? Seri Petaling. Tada! Sebenarnya dah jual air kelapa ni dah lama. Start sebelum apa PKP lagi kan? Lepas tu masuk bulan Ramadan kita stop. Lepas tu raya stop. Dia boleh nak sambung balik. Yang mandi, yang tak mandi duduk dalam bilik air tiba-tiba lemas ni. Orang dah nak bagi tu kan? Hai, saya tak sempat nak update apa-apa tadi sebab masa keluar rumah pun saya admak tergoyang pula. Sorry guys. Tadi masa keluar rumah pun saya tak sempat nak rekod sebabnya saya kelangkabut rushing sebab saya ada appointment dengan doktor. Appointment dengan doktor gigi saya dekat Subang Jaya. Korang nak tahu, saya dah transfer ke sini daripada Shah Alam ke sini sebabnya dekat sini baru buka cawangan cawangan klinik gigi saya ni lah. So nak ambil yang dekat ni. Jadinya tadi konon-kononnya daripada rumah ke sini dalam anggaran dalam 7-8 minit macam tu. Sekali tak dapat nak, tak dapat disangka. Tak dapat disangka eh. Tak sure nak cakap macam mana. Tapi rupanya kena keluar 15 minit sebelum tu. Pukul 3 tadi temu janji. Tapi sampai je klinik pukul 3:07. Lewat 7 minit. So saya lah salah. Sekarang ni saya dah nak balik. Saya nak balik rumah. Dah tak ada singgah mana-mana kot. Sebab hari ni saya puasa. Kolam tu sebenarnya dah lama. Dari tahun 2017. 2017 ke 18 macam tu. Saya beli untuk anak saya yang sulung. Masa dia baby lagi, saya latih dia mandi kat dalam air kolam macam tu lah. Kan konon-konon nak lah ajar anak berenang. Seawalnya lalas ke laut semuanya. Itu je lah. Nanti apa-apa kalau korang nak tanya ke apa ke, korang komen lah. Ataupun korang komen lah apa-apa. Okay. Okay lah. Terima kasih sebab sudi subscribe, like dan komen saya punya channel. Dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.